aku Nara. Jadi hari ini aku lagi ada di daerah Suhat ya kan, Soekarno Hatta. Nah aku kali ini, siang-siang ini aku pengen cari cemilan-cemilan. Jadi aku pengen jajan kulineran di daerah Suhat. Ikutin aku terus yuk. Nah amazing people, jadi aku udah nemu tempat jajanan untuk kulineran hari ini. Mau tahu apa? Namanya Banting, Banana Melting. Nah, pizza kuliner bergaransi. Ternyata gak cuma HP aja yang bergaransi, tapi pizza juga bisa bergaransi. Langsung aja kita pesan ke dalam. Halo Mbak, ini yang best seller apa sih di sini? Kalau best sellernya yang paketan itu yang ini Kak, yang kombo coklat. Terus ada yang rasa-rasa, empat rasa. Oh ya ini. Nih guys. Jadi di sini tuh ada yang best seller tuh ada combo coklat harganya cuma 34.000-35.000-an ya. Terus di sini tuh ada piscok rasa itu isi 4 piscok. Tuh. Ini semuanya lumer ya, Mbak ya. Semuanya lumer. Kalau bergaransi. Kenapa sih dinamain bergaransi? Iya kan banyak yang contoh-contohnya itu yang lumer. Berarti kalau nggak lumer dikembalikan. Oh dikembalikan tuh. Kembalikan nanti dapat yang baru. Oh nanti jadi guys di sini tuh kalau nanti kalian pesen terus nggak lumer kalian dapat baru lagi. Jadi jangan khawatir nggak lumer, pasti dijamin lumer ya. Iya pasti banget. Oke langsung aja kita pesan. Aku pesen banyak banget ya kan. Yang pertama aku pesen nih keju aroma. Ini dia menu baru di Banting, Banana Melting. Jangan lupa kepoin IG-nya @banting.id. Nih. Ini aku pesen yang piscok mini. Lucu banget piscoknya mini-mini guys. Terus aku juga pesen yang piscok tapi rasanya ada rasa-rasanya, ini dua varian rasa. Aku pesen rasa Oreo sama tiramisu. Terus ini dia aku tadi pilih paket, jadi aku paket bertiga ini ada piscok yang ini ukurannya kayak gini guys. Piscoknya ini pisang coklat ya kan, ini piscok lumernya. Terus ini ada tuh kebab coklat juga. Ini kebab. Aku juga pesen tortilla. Nih tortillanya. Mantep banget ya kan. Dan di sini itu harganya itu mulai dari 4.000 aja sampai harganya tuh 25.000. Dan di sini
sini buat kalian yang pengen goreng di rumah juga bisa. Di sini ada frozen food-nya juga. Jadi kalau kalian pengen goreng di rumah, kalian bisa langsung aja pesan di sini. Nah, aku pertama mau nyobain yang pisang coklat yang mini. Tuh, pisangnya yang mini, guys. Dia itu ini ada 4 isinya. Lucu banget gak sih? Langsung aja kita cobain. Nih bentukannya kayak gini. Nyam, bismillah. Wow. Kulitnya crunchy, terus isi dalemannya pisangnya juga banyak tuh. Tuh. Dan coklatnya juga melimpah. Nyam, minta sekali lipat ya. Crunchy. Nyam. Enak banget. Must try. Nah, next aku mau cobain yang pisang nih. Ini rasanya yang Oreo sama tiramisu, guys. Ini yang rasa-rasa pisangnya. Langsung aja kita cobain. Dia tuh gendut, terus kulitnya crispy banget. Ini rasa apa ya? Coba kita belah ya. Oh, ini yang rasa Oreo, guys. Tuh pisangnya nggak pelit kan? Bener-bener pisangnya tuh full banget. Wow. Wow, langsung aja kita cobain. Pisangnya banyak banget. Dia tuh full. Jadi kulitnya nih nggak terlalu tebel, jadi kayak crispy banget. Oreonya, wow, tuh, nyam. Pisangnya full, terus kulitnya crispy, enak banget. Dia tuh masaknya itu pas, guys, jadi nggak ke bosongan, jadi standar. Sakit tuh ini rasanya yang tiramisu. Wow, bener-bener pisangnya tuh full banget kan. Tuh kalian bisa lihat sendiri. Wow. Dan untuk si kulitnya dia crispy banget. I like. Nyam. Maknyus, rasa tiramisunya keras banget, lumer. Nah, kita cobain kebabnya ya. Nah, kata mbaknya tuh ini tuh kebabnya lumer abis deh. Jadi kalau kalian yang pengen lebih lumer lagi, kalian harus pesan kebabnya juga. Ini juga ada rasanya, ada keju, macam-macam, guys. Tapi aku pilih yang rasa coklat. Kita langsung aja ya kan. Dan ini dikasih fla. Ini flanya. Tuh, ini flanya ya. Langsung aja, pertama kita nggak usah pakai ini dulu. Kita langsung gigit dulu aja. Takut deh. Nyam. Omo. Bener-bener lumer banget dalamnya tuh. Ini kalian harus sedia tisu ya. Ini full coklat. Apalagi kalau kalian pecinta coklat, wajib banget sih pesen yang kebab rasanya coklat. Bener-bener lumer. Lumer banget tuh, lihat. Guys, OMG. Langsung aja kita kasih kuahnya ya. Suapan semua. Hmm.
Dia ada jargonnya. Kalau nggak cemok nggak asik. Lihat. Sorry ya kalau makan aku berantakan kali ini karena benar-benar lumer banget. Terus untuk si apa kulit kebabnya ini crispy banget. Mbak, benar-benar manis deh. Nah, next aku mau cobain yang peach choc-nya ya kan. Rajanya di sini peach choc. Pisang coklat lumer. Ini ada 3. Tuh. Kalian bisa lihat sendiri kan. Coklatnya tuh full banget pasti. Ini udah kelihatan dari luarnya ya kan, ada coklatnya. Mari kita langsung gigit aja ya kan. Nyam. Benar-benar full coklat guys. Wow, benar-benar lumer sih. Dan si pisangnya tuh nggak kalah sama coklatnya, si pisangnya juga full. Nyam. Tuh lihat pisangnya. Nyam. Nah, amazing people, sekarang waktunya cobain yang pisang tortilla. Ini dia tortilla coklat. Ini juga dikasih kuah juga tuh. Langsung aja kita cobain. Ini juga lumer guys. Tuh. Wow. Wow. Ntar aku deketin dulu. Wow. Bener-bener semuanya di sini tuh lumer. Kalau agak lumer, dapat garansi, tenang aja. Wow. Yummy. Wow. Yum. Pecinta coklat. Hari ini kita full makan coklat, guys. Dan coklatnya itu benar-benar enggak bit apa ya? Coklatnya tuh enggak apa ya? Enggak biasanya enggak. Biasanya kan ada coklat yang serut-serut gitu loh, guys. Tapi ini coklatnya benar-benar coklat. Tuh lihat. Dalamnya ada pisangnya. Benar-benar gak cemot, gak asik. Enak banget dicocolin sama si flanya. Flanya manis dan juga kental. Nah, terakhir aku mau cobain yang keju aroma. Ini tuh menu terbaru di batik.id nih guys. Langsung aja kita cobain. Segini 10.000 guys. Worth it sih. Apakah worth it rasanya? Langsung aja kita cobain. Wow. Crispy banget. Coba kita cobain. Kejunya benar-benar full. Gendut-gendut kejunya. Dan dia
ininya tuh nggak begitu gosong guys, jadi kayak matangnya sempurna gitu. Kita cocolin. Wow. Wow. Enak, crispy banget. Must try. Keju aroma. Sekarang waktunya kita kasih rating. Oke, okay, untuk jajanan yang ada di sini dari piece shop-nya, terus tortillanya, kebabnya aku kasih rating 8/10. Terus aku sekarang mau rating untuk kebersihannya, pelayanannya ya kan. Aku kasih rating 8/10. Jangan lupa mampir di Banting Banana Melting, Instagramnya banting.id. Bukanya jam 11 sampai jam 10 malam. Bukanya setiap hari. Jangan lupa ya. Thank you for watching. Kalau kalian pengen rekomenin aku tempat kulineran apapun itu, kalian langsung aja komen di bawah ini. Dan untuk kalian yang udah pernah nyobain Banting, kalian langsung aja komen di bawah ini, kalian paling suka varian rasa apa. Langsung aja komen di bawah ini ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Share ke banyak ke temen kalian yang banyak banget ya kan. Thank you for watching. See you in the next video. Bye bye. What is this? A world of nothing? A world with nobody in